Rosya 2 akan menampilkan drama yang berjudul Motivasi untuk Santri. Pada suatu malam, ada seorang santri yang bermalas-malasan. Ia bernama Beruntung. Lalu kedua temannya, Sabari beserta Ikhlasi, menghampiri dan mengajaknya untuk mengaji. Hai. Aduh. Sengkongku setia je. Beri sengkah. Setia sengkah. Apalin telah mapal. Pola cek tedu ngapain kok setia je. Jaga tu. Mayu tu. Cuk dah dung tok. Pas bila saya ngaji mon ngaji ya. Tau baca sungana. Mai bersemangat tu. Sedaja. Ya baca. Kau kencik sungana setia sing ngaji. Makanya mandat ya tak kira tertiring sukses kia. Tiba-tiba Syekh Izrail guru mereka datang dan tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Mungkuroking masalah dia. Petenang, budi sengatur lah. Aduh. Tiada pakun bersemangat. Makikan je bini ada selebur kan kaki. Lengah ngacit dok. Dah iya. Loh. Macam berdesak semangat. Loh, kaki. Nikah sah, nikah. Oh, cikgu yang kum, yang kumbian, pola kumbian, wajah-wajah tak semangat. Tentu. Semangat tu. Engki sih. Arab betul juga baca pak kepada kepada kepada. Deh, kepada kanjana. Coba cerita tujuh tujuh tujuh. Bisa tak semangat tu? Jangan sih tak semangat. Cuba cerita derma-derma. Cek, gula tak berlengki ya cek. Gula kelopah. Bubari. Bubari. Engki. Gula kelopah sampainya gua tak ada. Astaghfirullah. Engki 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 engki. Ya Allah. Engki macam mana engki? Engki gaya. Engki. Dani. Engki engki bagus. Coba, dia dah matung bisa tak semangat lagi tung. Engki sepola na menenggalin ring sepo, ring sepola kau ngari. Engki mon kula, engki tak kira ucu lah. Aku nasi ala kau ngari kia, aku dulu. Aduh, telat telat telat. Eh dek kima se, dek. Tolong ngak jitung, asing kaki je, syukur. Asing asyukur, salangan di ustaz syukur, itu asyukur. Le, sahasan kaki asing asyukur, sahasan kaki tak montuk. Bi pangeran beri kesempatan untuk montuk. Sahasan kaki tak beri kesempatan untuk
ngapalake Al-Qur'an. Kakek setia bi sareng Allah Ta'ala ya paringi kesempatan untuk ngapalake Al-Qur'an. Kakek kudu syukur sebenernya. Terus kakek harusnya kudu banyak ngala pelajaran dari Al-Qur'an. Di antara nah coba bi kakek. Siapa guna mana kakek? Sabari. Oh ya Allah, bi kula kelopak banyak-banyak mau ngambian ji. Coba baca surah apa ya? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-247. Apal? Insyaallah. Oh iya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق. coba sep terjemah bisa sep insyaallah bisa sep ongkuan iki coba kan terjemah repa dek iki pakai terjemah repa bi ke insyaallah. Oh, coba terjemah. Dan nabi mereka berkata, yang dimaksud dalam nabi dalam ayat di sini ialah nabi Syamuil setelah wafatnya nabi Musa pada zaman Bani Israel. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Lalu para pemuka Bani Israel pun menjawab, bagaimana bisa Talut memperoleh kerajaan itu atas kami, sedangkan kami lebih berhak kerajaan itu darinya, dan dia tidak pula diberi kekayaan yang melimpah. Maka Nabi Syamuil pun menjawab, sungguh Allah telah memilihnya menjadi raja kalian, dan Allah juga memberikan dia kelebihan ilmu dan fisik, dan hanya Allah yang bisa memberikan kerajaannya kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah dan yang maha luas dan juga Zat yang maha mengetahui. Ini perlah kaki sep. Bagus. Iya tung, bi kancana saya baca jitung. Coba bi kaki baca setia. Surah At-Talaq ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Apal? Insyaallah. Oh. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. تبوت عن coba Sep, bisa terjemah Sep? Insya Allah masih bisa Sep. Bisa? Insya Allah. Coba terjemah Sep. Hanya Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku pada keduanya, agar kita semua bisa mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Le mangkana jia tung biaikan jangan kakek sebaca ayat kifur jia sudah jelas kakek tahu tolut dia keturunan orang miskin tapi sanang Gusti Allah Taala cerita yang kak arah pemiyang kak karena tolut dia orang sandi pengetahuan sehingga sanang Gusti Allah Taala cerita yang kak meskipun di waktu itu Bani Israel tak setuju untuk Talut yang kak jadi pemimpin, karena Talut orang miskin. Cang Bani Israel
ya Nabi Samuel. Duh, mik bisa tolut siang kak, sedangkan kita lebih pantas untuk yang kak jadi raja. Tapi Nabi Samuel apa? Leh, ajiyah sudah ketentuan dari Allah. Orang se, ya rafa'illahu alladhin amanu minkum walladhin utul ilma darajat. Orang yang sandi pengetahuan, sarang Gusti Allah Ta'ala mun ya malaki ilmunah bekal yang kak terjeda. Terus saya baca bi kanjana kakek ayat ki furjiyah. Surah At-Talaq apa? Ya tanazzalul amru bainahum. Di bumi itu semuanya, semua sebuah bumi ya, serba ketidakjelasan. Kadang orang tuana sukses, tapi ternyata anak tak sukses. Kadang orang tuana tak sukses, ternyata anak sukses. Arah pemingat ji, karena kakek mereka tahu, ben para penonton mereka tahu, bahwasanya sekobes sejuma Allah Ta'ala. Kakek kau tu mengharap benih ke siapa? Minta ke benih ke siapa? Minta ke Allah Ta'ala. Ben peyakin dek Gusti Allah Ta'ala. Derma tung, paham tung? Engki se. Lah kalau ben tak jelas dunia je se. Kula pas tak semangat se ngaji. Oh kalau ben tak jelas dunia juga kepah tak semangat. Leh tau leh tung. Leh coba baca surah An-Nahl ayat yang ke-66. Sampean kan noro program tahfid. Engki nyaman atok se. Nyaman atok mi bisa. Engki. Tapi tak apa-apa. Al ismu bil musamma. Sesuatu penamaan itu tergantung siapa yang dinamainya. Ya siapa tahu, siapa tahu kaki gara-gara noro tahfid kudaku pan jadi orang tua, jadi orang yang hafal Al-Quran saya hakiki. Amin. 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 Coba baca surah An-Nahl ayat yang ke-66. Ini boleh tak kelupain sih. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sya'igan lisyaribin. Allah. Coba Sep, terjemah Sep. Thank you. Bisa Sep? Insyaallah bisa. Ya. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kita semua. Yang dimaksud hewan ternak dalam ayat tersebut ialah sapi dan sebagainya. Agar Allah memberi kita semua bisa nikmat minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah. Yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Leh, Yesep. Ayat bi kanjana kakek sebuah cikik purujia. Kakek kau tu ngelak pelajaran dari sape. Kakek tahu sape. Sape dalam tabung sape jua terdapat banyak bede dere, bede kotoran, bede mani. Intinya banyak. Ternyata buktinya apa? Sape ji bisa ngeluaraki susu si murni ben bisa imanfaataki bagi orang-orang mukmin, bagi orang sealam dunia. Ketika kakek kau yakin, seburuk apapun keturunan kakek dari atas, kakek kau yakin ketika sampean saling Gusti Allah Ta'ala ikhlaskan untuk yang kak terjedah, maka tidak sebisa langgalangi untuk kakek yang kak terjedah. Paham ya? Terus, Debunda Allah Ta'ala yang dalam hadis kudsi ini apa? Ana inda doni abdibi, sengkok je selalu bedah nang persangka datang ke bulah. Bila tangga bulah apa rasangkan bagus dia ke sengkok, maka sengkok bekal abelis bagus dia ke tangga bulu kelak. Ketika kita tu yakin ben minta ke Allah Ta'ala, kak insya Allah Ta'ala yang penting usaha insya Allah sanggup Gusti Allah Ta'ala bekal yang kak terjeda. Amin. Yaudah setia ayo ntar kon minggu ke lanjalan ke kon tangkanca dia berada acara setia. Iya Mayu, angkat. Demak.
Tak lama kemudian Syekh Israil beserta 3 santri dan khadimnya pun sampai di rumah Syekh Israfil dan mereka pun disambut dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambian. Mie terlambat sambian. Engki cek reng kula. Kula ni kareng sibuk. Jadi kik buru ni ke kula kian di onjangan. Lah. Bia kula saya ku tunggu bila ya Allah. Engki. Cek engki kula ni ka ustaz engki sarang goreng kisah ki lebat. Engki. Engki jak keng kula. Ano ustaz. Engki. Lah sempat ni ke sehera? Lah. Aneka. Engke. Le aneka santri ya ting jompo. Oh santri saya tafid kasa. Le. Engke. Masa tafid ni ka? Le. Bisa tak percaya sembian? Pakai teng peteng ni ka? Le. Aneka. Aneka cuma malu marah peteng. Tapi munda lemi insya Allah kita. Oh, masya Allah. Marah bi gula. Isau boleh. Le. Coba tes. Bisa. Tes tes. Tes. Hatam ni ka? Ya, insya Allah gula ku. Sedikit proses. Bismillah. Langsung isau boleh lagi. Tes. Nika, coba sampian mau surah Al-Qalam. Bisa nika? Tak tahu, coba dulu. Oh. Coba. Enki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون مي nyaman ja nah mi nyaman dia saya enggak apa lagi aduh situ enggak boleh iso boleh boleh iya coba coba tes 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 sobalah oh nikah ki surah An-Nahl ayat 4 maos aduh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين لو nyaman kia masa engki coba tes tunga tes tunga set tunga tes kapi tes kapi tes aduh ada senyaman berarti tak nyaman dia ada tak nyaman oh, iya. Nyaman kapi dia iya nyaman kapi set tunga ayo teng peteng ni kan teng peteng mau surah Al-Mu'minun ayat 84 bisa mon bisa ya bukti akhir berarti eh setahkik insyaallah ta'ala atin nomor ni insyaallah insyaallah coba coba bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون دوه ما شاء الله nyaman kia dalamah nyaman coba tes tang khotim. Oh ni kah? Khotim yeah. Sambian ni kah? Kodam. Kodam. Kodam pemian. Kodam, kodam. Oh, okay. Coba, langsung gi iso balik gi. Surah Al-Mu'minun ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidun. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ما شاء الله nyaman nyaman ya deh nyaman kapi dari ya nyaman kapi kan deh hari yang kau dadeng tak pernah tajegi dadeng cek bisa apal yang kau dadeng tak pernah taje saya ingin kau nyata nyaki deh ternyata hari ya deh pah ngebele. Ternyata lah mundur ini mau ku. Oh, Darur Rosyad 2. Darur Rosyad 2 aja cabang di lima. Apa asli? Cabang. Cabang. Cabang di lima. Darur Rosyad 1. Oh, iya Darur Rosyad 1 kan satu beda acara.
tak bisa hadir ni pada berdina ni. Lah. Apa engko ki bro? Oh iya. Lah pan jebit abit dia pah ngebele. Ngebele ko cang. Ternyata nang dari rosyad itu cara penghafalnya itu tersistem. Tersistem iya. Gimana? Tersistemnya itu dia ketika menghafal itu memakai metode 5x5. 5x5. Iya. Sehingga ketika menghafal itu memakai metode, menghafal itu bukan menjadi halangan, bukan menjadi beban, tapi menjadi ringan. Oh. Iya. Mun gule dimin 10x10. Abit kayaknya. Abit. Nah, dari rosat kaya mun sabek kencang bisa 4x4, bisa 3x3. Jadi normalnya itu 5x5, sehingga menghafal itu menjadi mudah, bukan menjadi beban begitu. Oh, Masya Allah. Iya. Terus, sehingga mereka itu menghafal itu nyaman, bukan menjadi beban. Hatinya tenang, sehingga iya. Senang menghafal. Mudah lah. Iya, ya, mudah. Makanya untuk para audiens yang hadir pada kesempatan malam hari ini, jangan takut-takut untuk menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an, tapi sampean anu ki pernah ngeding mun orang ngapal lagi Al-Qur'an nyemun kulo pai dosa. Hah? Duh. Mumpah ki ngapal lagi Al-Qur'an iki kulo pai dosa ya. Tadi ada ngapal lagi. Joring manusia nikah al-insan mahalul khotok wenisian. Pakun iso lupa maksudna sedusa nikah mumpah dina lagi. Mumpah dina lagi nikah ngapal lagi Al-Qur'an pai dina lagi. Udah. Lepas kalau pak lo ni ke dosa, setung huruf ni ke dosa. Jadi pun laku ni ke dosa. Le tapi mon kengkin abek nikah ternyata ngapa lagi? Eh dalam masa ngulang terus ya lupa, ya depa ano lupa. Le ni ke biasa. Yang penting sampean nikah usaha untuk ngulang. Terbuna buknyai ketika nikah bersetoran apa? Nikah kita nikah tugasnya itu usaha. Masalah kita bisa tak bisa itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya menghafal Al-Qur'an itu mudah. Mudah. Yang sulit itu enggak ada yang sulit menjaganya, Ustaz. Oh iya betul. Iya, jadi untuk teman-teman jangan takut menghafal Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah penuntun hidup kita. Ya, tore lengki kelu. Nah, tore lengki kelu. Ni kece aja nih kah? Le siap. Masa? Engki. Mun sampean pertaje kene ke sampean ke kulo pertaje. Lah, pertaje ke sampean. Masa. Pertaje. Ya tak yo tes kelu. Oh. Ya tes ah. Coba tes. Mara yang mun ya tes ah. Tes. Coba sampean baca surat At-Taubah ayat 32. Ongguan nih kah? Engki. Lah. Ongguan. Engki. Ongguan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutim manurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Masya Allah, miknya manding sambian. Ya, sambian. Tangan tibanya mana? Tentan, gue tak penasaran sambian. Oh, sebelum terus itu At-Taubah itu ya? Iya. Ya, At-Taubah katanya tidak boleh membaca basmalah. Saya membaca basmalah karena itu makruh. Tapi kalau ingin membaca ya enggak apa-apa. Itu. Yeah. Tapi ada yang mengatakan itu haram, tapi seandainya membaca sih kalau mau membaca ya pondok dulu di pondok pesantren Darul Rasyad.
dua gitu. Dia rumah tanya tuh. Sampian mangken gula, sampian kan gula mari mangken. Ya okay. Sampian gula mangken ini tak pernah jadi kembian. Lah minta arca aja. Pernah kembian kak kaya. Lah kaya. Coba tes dulu. Malaria, anu serasi. Coba terus haki ki buru. Terus haki ya. Terus haki. Bismillah. Cung nyamanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Nyaman kan? Iya, nyaman kan? Dah menikah nama nadek boleh gula boleh mana? Lah, lengki timin, daki beda kancah ala gua canjang. Coba. Ima ayu, ini mer ya? Lengki, nikah. Lengki kelu. Oke. Yuk, tajuk. Ngereng tem, anu. Saya jena. Denan. Oh iya. Oh iya, mana.